トゥルー、おかえりん。Oke, kembali lagi ke Rianda ID. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat WhatsApp di laptop menjadi dark mode, mode gelap. Kan cuma di ada HP, jadi ini versi laptopnya. Biasanya kan susah dinyari-nyari, jadi gue akan memberikan tutorialnya bagaimana cara memberikan kesan gelap kepada WhatsApp. Oke, pertama-tama kalian ini cek di link deskripsi kalian. Blog saya buat menuju link ke websitenya. Kalian harus install stylus dan fitur dark mode-nya. Dark mode-nya di sini saya sudah menginstal stylusnya, jadi yang bagian belum menginstal silakan install. Baru kalian itu Nah, setelah install ini kalian harus hendak ada mode yang remote. Kalau kalian udah install ini, kalian harus install apa dim dark mode nya dark mode sumpah lena. Kita harus sabar menunggu sinyal yang jelek ini. Oke, jangan lupa ini ya, basic itu. Nah, di sini kalian langsung bisa install dan saya sudah update. Apa? Saya install udah lama, jadi kalian udah menginstal dengan install. Biasanya kalau langsung install, ini jadi langsung gelap. Nah, kalau belum gelap, kalian bisa cek di stylusnya. Stylus nih. Atau ini juga bisa cek langsung stylusnya. Nah, di sini ada tulisan drag mode WhatsApp Defenders. Defenders yang di udah kalau udah diinstal, lalu kalian install gini. Bentar dulu. Ini kan masih cerah kan? Masih cerah, kalian cerah. Lalu kalian klik dark mode. Boom, gelap. Kalau mau matikan, tinggal matikan lagi. Klik. Boom. Biasanya di ada plugin di extension ini, ada stylus nih, stylus custom dim yang bisa milih-milih dim apa gitu. Disini saya menggunakan dokumen dan boom. Oke, itu aja ya tutorial dari saya. Next video mungkin ada yang lebih. Ya, sekian. Bye.